Selamat malam. Bentar dulu. Ini nih, jimat nenek nih. Kalau dulu-dulu putih ya kan? Itu masih baru. Udah 2 tahun jadi kuning dia. Bentar dulu. Kalian ini SMA ya? Saya ceritakan kuliah ya, biar kalian gak salah milih kampus nanti. Tapi ku kasih tau triknya, ada satu di kampus ini teman yang serigala berbulu domba, ya main bareng, nakal bareng ya kan. Ujian kita C, dia A. Ada tuh kawan kayak gitu tuh ada. Nanti kalian hati-hati milih-milih kawan di kampus ya. Kalian kenali dulu itu kayak orang-orang kayak gitu itu. Dan ada lagi yang kalau pas wisuda nih kan, pas wisuda nih, ada orang yang menurut aku paling berjasa dalam hidup dia mengabadikan momen kita tuh. Tukang foto, tapi pas wisuda, yang kita nggak tahu di fotonya pas kapan, lagi jalan, fotonya pas pulang, bu ini bu, yang tadi bu, fotonya bu, kapan dia foto ini? Itu ada tukang-tukang foto kayak gitu, dan hebatnya apa? Dia tuh bisa tahu kita yang mana ya kan? Foto banyak kali deh kan? Wah itu ibu itu. Biasanya kalau baru bubar wisuda itu masih ditaruh ngemper gitu, biar kita lihat-lihat. Tapi kalau udah nggak laku, jemput bola sistemnya, nyamperin orang-orangnya, nyamper-nyamperin. Ada aku yang pernah itu, aku kan wisuda kakakku ya, aku nggak datang. Tapi pas aku wisuda kan satu kampus aku sama kakakku. Pas aku datang, pas ini mas waktu kakaknya wisuda, oma, kok ada? Ngeri nih orang-orang kayak gini nih. Mengerikan nih orang-orang kayak gini nih. Pernah aku pasti bilang, ini mas fotonya, ah saya gak mau mas, kelihatan gendut saya mas, jelek. Oh tenang, ada yang lagi bagus kok katanya. Oh ada berapa style mas, ada 3 style mas. Foto lagi gendut, lagi ganteng, sama lagi blow on mas katanya. Dan setelah wisuda ya kan, biasanya pas di wisuda itu kita dikasih apa toga itu dari kiri ke kanan itu. Kalau kalian lihat di TV-TV itu, kalian kan belum kuliah kan, ini aku ceritakan. Set kiri ke kanan, biasa ada toga itu set kiri ke kanan. Pas kiri ke kanan kan si rektornya ini selalu ngomong entah apa-apa cuap-cuap dia ini kan. Aku di belakang gak tahu kan, pas giliran aku mau dengar apalah cuap-cuapnya si kawan ini kan. Kiri ke kanan pas disalam, selamat Anda menjadi pengangguran intelektual. Oke, nggak dapat kerjaan aku ya kan? Itu bukan mungkin ini mungkin ya, sekali lagi mungkin ya. Mungkin gara-gara itu mungkin jadi banyak kan, kalau banyak orang nganggur, nggak tahu mau kerja apa, jalan pintasnya kriminal ya kan? Kriminalitas meningkat, ya kau tahu lah kriminal siapa, kawan-kawan aku juga ya kan? Sama asalnya dari sana juga ya kan? Biasanya kan, atlet-atlet senam jari itu, sad. Nah. Itu atlet-atlet senam jari itu, hati-hati kalian itu. Kalau di gini seolah-olah jari bisa ada 6 itu. Set, ada 6 jarinya itu kayaknya itu. Satu buat nyempil di sini. Dan yang gak enaknya lagi apa? Karena mungkin ini sekali lagi mungkin ya. Dia ini karena kriminal ya kan. Jadi penjara, kemasuklah ke penjara, dia gol, jebol lah dia kan. Karena bodoh dia kan. Kalau maling pintar tuh gak akan masuk penjara itu. Gak akan pernah ketahuan, gak akan ketangkap polisi itu dia itu. Masuk misalnya ke penjara, dan banyak penjara di Indonesia ini yang overload. Ngerti kalian overload? Apa? Gini-gini aja kalian nih. Seolah-olah ngerti ya kan? Biar kelihatan pintar ya kan? Overload itu kapasitasnya melebihi over capacity. Jadi misalkan harusnya kayak yang dibilang kawan kita yang tadi itu salah satu mantan juga itu. Dia 378 dia. Penipuan dia biasa kasusnya itu kalau. Itu ada ilmu enggak? Jangan kata ada ilmunya itu kalau kalian masuk hukum, aku kan kuliah di hukum. Ada namanya itu ilmu kriminologi. Jadi kalau berbadan kurus, kumis agak tipis-tipis menerawang, itu cocoknya jadi maling. Ada itu ilmunya itu. Ada itu. Jadi maling biasanya. Kalau enggak salah, aduh aku lupa nih, malu juga kalau lupa sarjana juga ya kan. Lambroso kalau enggak salah namanya itu, dia orang-orang Italia apa kalau enggak salah. Ada lagi kalau gemuk ya, gemuk rambutnya di belakangnya tipis-tipis juga, itu cocoknya jadi penipu. Karena dipikir logis juga, kalau jadi maling ketangkap pasti dia gendut. Gak mungkin, makanya jadi penipu dia cocoknya ini. Kalau kayak aku kalian udah tahu apa kan? Kurus, tipis. Udah tahu lah kalian aku cocoknya jadi apa kan? Enak aja maling. Kan udah aku bilang, pembalap kita otomotif coy. Dan ada lagi kalau di penjara ini kan, penjara ini banyak. Penjara ini kan adalah, sebenarnya sorry bukan penjara, kita sebutnya ini lembaga pemasyarakatan ya. Ini ada di undang-undang, kalau kalian bisa search googling lah, pengetahuan umum ini. Undang-undang nomor 12 tahun 95 ini tentang pemasyarakatan ini. Ya. Agak berat topik kita kali ini. Soalnya biar kalian jangan sampai masuk penjara kalian ini ya, generasi-generasi muda ini ya. Ih, jangan menyesal seumur hidup kalian mau masuk penjara pasti.
biasanya nggak ada yang keluar biasanya. Keluar udah game over biasanya. Nggak bisa lagi insert koin itu nggak bisa lagi. Karena kenapa? Di penjara ini ada penjara. Lembaga pemasyarakatan ini ada dibilang karena udah berubah. Kalau dulu penjara, zaman dulu penjara disebut ini buat sarana balas dendam. Ya, di Indonesia itu dirubah jadi lembaga pemasyarakatan. Sebutannya juga bukan narapidana, warga binaan. Ya, jadi karena memang mereka ini orang-orang yang untuk dibina. Jadi mereka melakukan kesalahan di kehidupan ini, set masuk LP ini dibina dengan tujuan supaya mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi nanti pada saat keluar. Teorinya seperti itu. Teorinya, tapi kalian tahu sendiri kan? Teori kemana, praktik kemana, biasanya gitu kan ya. Biasa satu ke kiri, satu ke kanan, gak akan pernah ketemu itu biasanya itu. Dan ada yang terakhir kemarin kabur itu 30 orang. Itu macam satu kelas kabur ya. Lagi belajar, tiba-tiba cabut semua gitu. Keluar. Datang sipirnya ya kan. Kalian ini keluar, pokoknya kalian saya hukum berdiri, gak boleh masuk penjara. Tapi pak, kita kan pengen masuk penjara pak. Gak boleh. Kalian tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar di penjara. Ya. Kalian harus membawa surat dari orang tua besok pada waktu kembali ke sini. Sekarang kalian pulang. Disuruh keluar dari penjara pulang, ditanya sama kepala rt. Cuy, mana ini yang tadi 30 orang? Saya suruh pulang, pak. Kok kamu suruh pulang? Saya suruh ngambil surat dari orang tua mereka, pak. Karena mereka bolos. Kamu ini pintar. Oh, sama-sama gila juga ternyata kayaknya orang ini. Dan menurut aku sih ya, pada saat mereka masuk ya kan, terus sudah masuk penjara, masih ada yang ngejar-ngejar mereka. Papa ini pak, fotonya tadi waktu dia masuk penjara pak. Tukang foto yang tadi ikut juga dari penjara ini. Sekian aja dari saya Baris Bagir, terima kasih.